Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama YouTube channel aku Luffy Wang Tani. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya guys. Nah jadi teman-teman, hari ini ceritanya aku mau panen jambu lagi ya. Dan hari ini aku panen jambunya bersama suami aku. Dadah. Nah oke, sebelum lanjut aku metik jambunya, jangan lupa ya dibantu di support channel aku dengan cara di subscribe, like, share, dan komen agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten video. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama ya, yuk langsung aja ikut aku metik jambunya. Jadi kalian semua stay tune terus video aku. Oke. Nah ini jambunya teman-teman, aku udah ketemu nih, jambunya merah banget ya. Ini jenis jambu citra ya teman-teman, jambu citra jumbo. Jadi buahnya merah-merah, terus besar-besar ya. Ini kalau dimakan manis banget, terus habis itu kayak ada renyahnya gitu loh teman-teman. Jadi ini pokoknya enak banget dah. Nah ini juga di sebelah sana juga ada buahnya. Ini jambunya tuh udah hampir habis ya teman-teman, hampir habis. Tapi ini udah mulai muncul bunga lagi ya, tapi masih dikit ini bunganya. Tuh, yang sebelah atas juga ada. Ini panenan yang terakhir ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Yuk, kita langsung aja metik aja ya jambunya ya. Nah, ini kita petik ya, teman-teman, jambunya. Wah, ini jambunya merah ya. Merah terus besar gitu. Terus kita metiknya itu hati-hati banget ya teman-teman. Ini jangan sampai kena kuku, ya Allah basah. Ini seharusnya dikasih kertas ini teman-teman, biar nggak rusak ya jamunya. Tapi tadi nggak bawa kertas, jadi nggak apa-apa. Nah ini udah masuk BS teman-teman. Ini pecah, pecah ini karena kematangan ya. Seharusnya udah petik dari kemarin, terus sama pengepulnya itu disuruh besok aja mbak. Katanya gitu, ya udah kita manut aja ya teman-teman ya. Yuk. Nanti ini juga laku meskipun BS teman-teman, tapi murah ya harganya. Dan sekarang itu cuaca lagi panas banget teman-teman. Jam 12:30 kita mulai metik ya. Tadi kita berangkat emang zuhur ya teman-teman, habis zuhur kita langsung berangkat, terus kita mampir dulu ya, kita jajan nyeblak jadi ceritanya. Terus habis itu setelah kita nyeblak beli seblak itu loh teman-teman, terus kita langsung on the way ke kebun metik. Jadi sampai kebun jam 12:30 dan di sini panas banget. Ini juga aku petik ya, tuh merah ya teman-teman ya. Terus jambunya juga besar-besar gitu ya, merem gitu pokoknya. Oh ya teman-teman, video aku udah nyampe dari mana aja nih, kalian komen ya di bawah ya. Jatuh, mana jatuh teman-teman jambunya. Yuk kita langsung ke sana aja ya, kita pindah ke pohon yang lain. Wah di sini juga merah-merah teman-teman. Nah ini jambunya merah-merah ya. Wah ini dimakan ulat teman-teman. Tuh ini masuk BS ya kayak gini ya, dimakan ulat ini teman-teman. Tuh
metiknya hari ini nyuantai banget ya teman-teman. Soalnya pengepulnya masih sore nanti ngambilnya. Jadi aku metiknya sambil nyuantai gitu. Enak ya. Wah. Terus panenannya juga cuma dikit. Jadi ya dibuat nyantai aja metiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, merah banget ini kena tanah tadi ya jatuh. Bismillah. Manis banget. Manis renyah. Terus gimana ya aku ngejelasinnya ya? Bingung teman-teman. Soalnya aku bukan food vlogger ya. Jadi kalau nge-review itu ya gimana ya? Pokoknya intinya ini manis gitu loh. Enak, renyah, seger. Apalagi kalau dimakan siang-siang kayak gini, wah, nikmat pokoknya teman-teman. Enak. Suamiku tadi tak ajak matinya agak nanti agak apa agak biar nggak panas gitu loh, tapi katanya sekarang aja soalnya nanti orangnya mau nyangkok juga temen-temen. Jadi metiknya lebih awal. Sebenarnya kalau metik nanti juga keburu sebenarnya. Tapi suamiku nggak mau metik sekarang, ya udah aku ikut aja ya. Padahal di sini panas banget cuacanya. Manis. Ya Allah, masih teman-teman ternyata. Tuh, tak ambil deh. Untungnya tadi aku duduk di sini ya. Kalau nggak duduk nggak kelihatan ini satu gerombol matang ya. Nah, ini teman-teman berhubung udah dapat satu timba full ya. Jadi ini sekarang mau aku bawa ke depan ya jambunya ya. Dan ini kalian tahu nggak, berat banget ini teman-teman. Seberat beban hidupku ya. Berat banget. Suamiku apa udah mulai nyangkok ya? Kok nggak kelihatan? Oh, dia lagi nyantai-nyantai ternyata. Nyantai-nyantai di depan sana. Timbanya ini sangat berat, teman-teman. Nah, ini jambunya bergerombol, teman-teman. Aku petik langsung tangkainya ya. Wah. Teman-teman. Wah. Jambunya besar ya. Banyak. Ini langsung aku taruh timba ini, teman-teman. Panas banget teman-teman, panasnya itu sampai kayak nyerokit gitu loh. Panas. Oke teman-teman, kita langsung aja pindah ke pohon selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman jambunya bergerombol ini ya, merah muateng. Merahnya merah sempurna ini teman-teman, merah-merah coklat gitu ya. Terus atasnya juga ada lagi tuh. Tuh, ketutup sama daun ya. Nah, ini atasnya juga ada lagi. Nah, ini sekarang mau aku petik ya, teman-teman ya. Teman jambunya. Nih, kalian pada ngiler nggak nih, teman-teman? Merah banget ya. Tuh.
Ini satu gerombol bisa isi berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu gerombol isinya 10 biji ya ini teman-teman ya. Wah, merah banget ini. Hati-hati teman-teman, takut. Takut kalau jatuh aku. Langsung aku taruh. Ini langsung aku petiki satu-satu ya teman-teman. Terus langsung tak taruh timba seperti ini. Ye. Yeah. Oke. Okay. Tuh tadi aku dikasih tahu teman-teman sama suami aku kalau di sebelah sana banyak yang bergerombol. Ah, merah. Besar banget, teman-teman. Tuh. Kelihatan enggak dari sana? Aku deketin ya. Tuh. Merah, teman-teman. Ah. Dan di sebelah sini sudah habis. Kita lanjut ke sebelah sana, teman-teman. Ke tempatnya suamiku metik ya. Yuk. Oh ya teman-teman, kalian kalau aku ajak ke kebun kayak gini, kalian seneng apa enggak nih? Wah, ini jambunya itu udah mau habis, udah nggak mau habis nih teman-teman. Udah, memang udah habis. Ini memang sudah metiknya kesekian kali ya, sudah banyak kali ini. Ini kalau bahasanya kalau di tempatku itu ngasak teman-teman. Jadi nanti dapatnya cuma dikit. Wah, ini teman-teman satu gerombol tuh. Kelihatan enggak? Tuh. Yuk kita petik yuk. Ini jambunya ada di bawah semua ya. Tuh, kebanyakan ada di bawah. Nah, ini teman-teman jambunya ya. Tuh. Wah, besar-besar ini teman-teman. Wah, merah ya. Ayo. Labang rek. Terus ini juga ada di bagian bawah. Wah, tapi ini dimakan ulat teman-teman. Tuh. Terus ini juga ada ini, merah-merah ini. Banyak ya di sebelah sini. Ini pohonnya pendek banget ya teman-teman ya. Tuh, pohonnya pendek ini. Yuk kita langsung metik aja ya. Wah, ini teman-teman jambunya. Wah, jatuh. Besar-besar ini BS teman-teman. Ini kan gara-garanya ya, ini jatuh terus nggak langsung diambil. Biasanya kalau jatuh itu kalau masih bentar masih bagus ya teman-teman. Jatuh kalau masih sebentar masih bagus, soalnya udah kelamaan nggak diambil ini. Soalnya kan ini jatuhnya itu gara-gara kebanyakan buah ya teman-teman, terus sampai rontok. Tuh, apalagi buahnya udah mematang terus nggak kepetik-petik, terus kematangan terus rontok. Jadi dibuang aja yang pokoknya sekiranya masih bisa diambil, diambil ya teman-teman, meskipun BS. Soalnya nanti masih bisa dimakan. Nah, kayak gini. Tuh. Jatuh. Wah, ini bisa teman-teman, aku petik sama tangkainya bisa ya. Tuh teman-teman, jambunya merah besar. Ini sebenarnya merah banget loh teman-teman, karena apa, efek kameraku ya.
karena panas banget mungkin ini, terus jadi warnanya agak kayak putih itu di kamera. Padahal ini kalau di hasil merah banget loh ini teman-teman. Tuh, wah kayak gini jambunya loh. Tuh, ini satu gerombol isi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isi 7 ini bisa 1 kilo ya ini teman-teman, satu gerombol ini. Oke, langsung tak taruh simbah ya. Waduh, berat banget satu timba. Aduh, wabot. Wabot, guys. Waduh, beratnya seperti beban hidupku, berat banget. Wah, ini juga merah-merah, teman-teman. Tuh. Ntar ya, tak petik keper. Astagfirullahaladzim. Waduh, tak jatuh. Karena kematangan loh teman-teman. Wah, alhamdulillah nggak apa-apa loh. Biasanya kalau jatuh itu langsung rusak ya, tapi ini nggak apa-apa ini, alhamdulillah ya. Tapi rezeki berarti. Nah teman-teman, di pohon sini juga ada ya, tuh kalian bisa lihat buahnya di sini, alhamdulillah banyak ya teman-teman. Ini di bawah-bawah juga banyak tuh, pada bergerombol ya di bawah-bawah sampai mepet tanah ya teman-teman. Nah ini videonya tak sambung lagi ya teman-teman, tadi habis istirahat terus aku tidur di sini ya tadi ya. Soalnya aku biasanya itu bawa matras ya teman-teman, tapi sama suami aku itu matrasnya malah dijatuhin ke jalan, terus tak balen itu enggak ada, jadi ya terpaksa tidurnya di sini pakai kertas ya. Beberan kertas. Nah ini tadi panennya dapat segini ya. Nah teman-teman, ini aku panen jambunya udah selesai ya, dan hari ini kita dapat 2 keranjang ya teman-teman, dapat 6 timba. 6 timba itu dapat 2 keranjang ya. Nah terima kasih banyak ya sudah mengikuti aku panen jambu. Jangan lupa dibantu di support ya teman-teman channel aku. Sulit banget. Di support channel aku dengan cara di subscribe, like, share, dan komen agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten video ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Oke, see you, bye-bye.